Dua rakyat Malaysia di pusat tahanan Teluk Guantanamo dikenakan tambahan 5 tahun penjara kerana bersubahat dalam serangan bom yang mengorbankan 202 orang di Bali, Indonesia pada 2002. Keputusan itu diputuskan 5 panel juri pegawai tentera Amerika Syarikat yang bersidang menetapkan hukuman untuk tempoh 20 hingga 25 tahun. Selepas bersidang selama kira-kira 2 jam semalam, mereka memutuskan hukuman penjara 23 tahun dikenakan. Tahanan Malaysia itu, Muhammad Farid Amin dan Muhammad Nazir Lee boleh dibebaskan menjelang 2029. Kedua-duanya yang ditahan di Teluk Guantanamo sejak 2003 mengaku bersalah bersubahat dalam 2 siri pengumuman di Pulau Peranginan Bali. Dalam pengakuan itu, Farid dan Nazir bersetuju untuk memberi keterangan terhadap Hambali, bekas pemimpin gerakan Jemaah Islamiah dan merupakan dalang di sebalik pengumuman terbabit. Memetik Peguam Nazir, Brian Beaufort sebagai berkata, perjanjian pra-perbicaraan mempertimbang kemungkinan penghantaran pulang sebelum hukuman selesai.